kejadian seperti ini apa yang bisa diinginkan Pak melalui Pak? Nah, generasi muda apa yang bisa kita bantu supaya ibu bisa lebih sejahtera. Kalau dilihat dari kondisi ibu cukup memprihatinkan, namun kepedulian warga sekitar cukup membanggakan. Nanti tinggal di backup oleh Forkopimda dan komunitas seluruh hubungan supaya ibu bisa nyaman lagi di usianya yang sudah bekerja. Dengan kebersamaan tentunya kita akan mencarikan solusi sama-sama. Kita berharap juga ada perhatian dari tempat dari inisiasi dari hubungan Forkopimda akan membantu nanti, dan kita berharap nanti mereka juga akan memberikan perhatian serius terhadap masyarakat yang kurang. Saya harapkan kita semua tentunya bisa nambah sejahtera buat masyarakat tentunya. Ini nanti akan ada perubahan.